Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Giana Motor Speed. Dan ini tadi hasil proses porting head Suzuki Smash. Nah, ini hasilnya. Ini untuk lubang X. X, ini bukan, ini lubang in, lupa saya. Ini untuk lubang in tadi di porting, buat porting harian aja sih. Ini lubang in sampai kinclong. Ini untuk in, dan ini untuk lubang X. Ini lubang X. Ini masih lubang X di atas, alias buat penempatan klep. Ini dari atas. Ini hasil porting in dan X. Ini sebenarnya cuma buat porting harian aja. Jadi ya setelannya segini aja lubangnya. Soalnya kalau harian dibikin lubang gede, nanti dia adanya di puncak RPM yang paling tinggi. Kalau misalkan dipakainya pakai CDI standar, nanti nggak kuat ngangkatnya kalau masih pakai CDI standar, nggak bisa ngangkat. Nantinya ngelimitnya lebih cepet kalau lubang portingnya terlalu gede buat harian. Lagian ini juga udah cukup sih kalau buat harian. Kalau misalkan yang mau tahu ukurannya, ya tinggal di komen aja ya guys, di kolom komentar. Jangan lupa like, comment videonya, dan jangan lupa subscribe, lalu pencet gambar loncengnya. Segitu aja ya guys. Berarti ini udah beres. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.